masuk tangannya, kepalanya pun masuk ini. Jadi ambil handphone itu. Apa yang diambil nih? HP-nya, Pak. Oh, iya. Jadi ada teriak. Iya, teriak. Jadi satu keluarga satu gang itu ngejar dia. Semua. Ngejar, okay. Tapi enggak dapat karena kan dia naik kereta kalau orang itu kan lari. Ah, jadi dapat itu di mana? Dapatnya? Orang itu ngejar semua karena kan abis orang itu kan jatuh. Oh, jatuh baru dipukulin orang warga. Berapa orang itu? Dua, Pak. Dua? Perempuan? Suami istri lagi perempuan. Lagi perempuan? Awalnya kayak gimana orang itu ngambil? Iya, Pak. Dia masuk ini. Dia kan ini. Saya kan di toko. Saya lagi makan. Jadi, HP-nya itu udah di pinggir kali udah. Tapi dia tangan dia masuk ke dalam toko itu. Kios itu? Sama kepala-kepalanya juga. Badannya pun masuk lah. Pokoknya ngambil HP langsung pinggir naik kereta. Yang ngambil cewek apa cowok? Cowok. Yang mereka mau beli pulsa atau gimana? Hah? Beli pulsa enggak? Tadi kan kata dia mau beli pulsa gitu. Cuman saya enggak ada ngelayani dia beli pulsa. Kemudian sampai dipukuli warga? Enggak tahu cerita, tapi dikejar sama warga situ. Handphonenya memang dibawa kan? Iya, perempuannya bawa yang bawa kereta. Tapi dia sempat jatuh. Oh. Bocor kepalanya katanya. Yang cewek? Jadi berarti perempuan itu yang bawa kereta, laki-laki yang ngambil handphonenya? Iya. Ya, nama adik siapa deh? Jatuh baru dipukulin orang, warga? Dia di sini, dia bawa orang sih. Berapa orang itu? Dua, Pak. Dua? Perempuan? Suami istri lagi perempuan. Lagi perempuan? Awalnya kayak gimana orang itu ngambil? Iya, Pak. Dia masuk ini. Dia kan ini. Saya kan di toko. Saya lagi makan. Jadi, HP-nya itu udah di pinggir kali udah. Tapi dia tangan dia masuk ke dalam toko kios itu. Sama kepala-kepalanya juga. Badannya pun masuk lah, pokoknya ngambil HP langsung pinggir naik kereta. Yang ngambil cewek apa cowok? Cowok. Yang bawa kereta? Mau beli pulsa atau gimana? Hah? Beli pulsa enggak? Tadi kan kata dia mau beli pulsa gitu. Cuman saya enggak ada ngelayani dia beli pulsa. Kemudian sampai dipukuli warga? Enggak tahu cerita, tapi dikejar sama warga situ. Handphonenya memang dibawa kan? Iya, perempuannya bawa yang bawa kereta. Tapi dia sempat jatuh. Oh. Bocor kepalanya katanya. Yang cewek? Jadi berarti perempuan itu yang bawa kereta, laki-laki yang ngambil handphonenya? Ya, nama adik siapa deh?